Satu perbuatan kecil mampu memberi impak besar dalam menghidupkan semangat patriotisme. Itu antara mesej yang ingin disampaikan syarikat telekomunikasi Maxis melalui filem pendek Budi Pekerti sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seiring sambutan yang mengangkat tema Jiwa Merdeka, ia juga selari dengan misi dan peranan Maxis dalam menyokong kemajuan teknologi serta aspirasi digital negara. Diinspirasikan dari kisah benar, Budi Pekerti menceritakan semula sumbangan kecil individu bernama Aiman Arifin yang secara sukarela membersihkan kawasan sambutan Ambang Merdeka 2019 di Ibu Negara sekaligus mencerminkan jiwa kemerdekaan sebenar. Aiman stayed back selepas sambutan Merdeka untuk mengutip sampah sarap di kawasan pameran Merdeka tersebut. Dan perbuatan kecil ini telah inspired orang ramai untuk mengikuti perbuatannya. Kami ingin mengkongsikan dengan harapan bahawa orang ramai dapat tahu bahawa perbuatan-perbuatan kecil juga memberi impak yang besar. Tambahnya, mesej yang disampaikan turut selari dengan usaha Maxis untuk terus menghubungkan orang ramai serta peniagaan kecil dan besar di mana sahaja mereka berada. Untuk kami, Jiwa Merdeka bukan sahaja untuk menghargai warisan Malaysia yang terdahulu, tapi untuk berpandang ke hadapan tentang sumbangan-sumbangan kami sebagai rakyat Malaysia yang amat penting. Dalam pada itu, Maxis juga tidak ketinggalan menyertai perarakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Mengenakan pakaian serba hijau, kontijen Maxis tampil meriah dengan maskot Dinocorn Home Fiber Maxis serta replika gadget yang melambangkan kesaling hubungan internet. Kontijen dan float kami mempamerkan bagaimana Maxis menghubungkan rakyat Malaysia melalui teknologi seperti 5G, fiber dan juga berharap dapat mereka mengalami pengalaman yang bagus ketika mereka belajar, bekerja, bermain dan pengalaman mereka dan pantas dan lancar. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang tertera.